goblok gimana dong? Kita harus ambil tindakan. Gimana ini, di mana beli tindakan, di mana beli tindakan, di mana? Jangan terlambat, itu disiplin. Iya, kan bukan ngerjain PR. Iya, selain itu kan disini ruang tadinya. Nah, ini sini bergerak. Sebentar. Ibu Ruben, ya Bu, apa yang kau lakukan? Enak buang, ini sepoi-sepoi. Ringgitar gimana? Luar biasa. Oke, jadi
Disiplin apa ini? Jadi ini sudah bergerak ini parkur itu hancur ini. Apa ini namanya? Parkur. Jangan itu kalau parkir kayak parkir. Jadi ini gue gak lihat ini kayak gini-gini lo cepet ke gedung-gedung. Ya makasih dulu ya. Oh iya. Berapa member dari kita mah kenal parkurnya emang dari situ. Sampai bisa join bareng lancar sama kita disini. Tapi apa pada gak takut jatuh, patah, apa-apa? Kita latihannya di sini emang catching first paling penting. Jadinya semua itu, dan kita latihan di sini bukan yang kita lompat itu modal naik kata, tapi juga ada latihan yang lama. Jadi itu kan ya? Iya. Oh, jen, tapi pernah jatuh terkilir gitu ya, patah pulang? Iya, nggak pernah. Dan terus kita latihannya, kalau yang baru-baru itu ada yang baru kita, kita dikasih latihannya yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja. Data dasar. Ha, dasar banget. Tapi catching first maksudnya apaan? Nggak pakai helm, nggak pakai. Latihan dari parkur ini sebenarnya asalnya dari Prancis itu dari dipakai sama tentara sama pemadam kebakaran. Jadi buat di kondisi ini situasi darurat ya kita biar bisa gerak gimana caranya. Kalau misalnya kita kebakaran atau misalnya gempa yang kayak baru kejadian kemarin kita bisa sigap karena kita udah ngelatih. Nah, kan kalau misalnya gempa kita nggak mungkin pakai helm dulu, pakai mitot dulu, pakai yang buat langsung kayak tadi keluar jendela sempat. Iya benar itu. Lompat dari gedung A ke gedung B gitu. Tapi biasanya rekor yang pernah kalian lakukan itu gimana? Oh kalau di kita di parkour sebenarnya ada satu batasan. Ya. Kita nggak di parkour nggak mengenal kompetisi. Oh. Jadi kita nggak akan pernah ketemu namanya pertandingan parkour gitu. Nggak pernah ketemu. Jadi kita sebenarnya masing-masing badan tuh punya uniqueness. Jadi mungkin badannya Ruben punya cara sendiri gimana kalau ini. Kalau ini bisa nggak kayaknya untuk ikutan parkour? Bisa. Bisa di parkour kalau kita ngomongin di Jakarta dia itu ini bisa ada yang boleh nggak paling tinggi apa sih kalau Ruben mungkin nyerinya kayak gitu loh makanya mungkin bukti nyerinya lewat tengah-tengahnya oh lagi nyerinya lewat atas jadi sesuai dengan kapasitas ya bisa kalau pendek sesuai dengan pendek kalau kecil bisa kayak lu tinggi aja bang tinggi tapi orang yang ngomongin pendek-pendek gua tersinggung gitu ya aku mau nanya apa susah nggak sih Kalau di gedung dasar enggak? Kalau di gedung dasarnya sama sekali enggak. Dan yang perlu kita ketahui dari parkour juga, ini sebenarnya tujuan yang kita mau dapetin itu bergerak dari satu titik ke titik lain secara efisien dan efektif. Tadi bulu matanya panjang banget loh. Oke, lo ngertiin lo ya. Langsung gitu. Tapi parkiran apa sih parkiran? Parkour! Parkour. 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 Parkour apa? Yang pakai baju merah kayak pogi jiku sih dia benar tinggi. Daniel, kemudian dikenalin. Nah ini ada Ferdi. Ferdi agak bantes ya. Ini ada Aldika. Ini ada Kiki. Ya. Ini ada Putra. Ini ada yang tadi lantas lagi namanya. Ini ada Ino. Ini ada Biro. Dan itu ada Rupa. Dan di parkour ini yang jangan takut kita mesti punya background dari mana. Tapi di parkour mana luas. Dari yang mulai backgroundnya dari yang cuma main bola sampai yang wall climber sampai yang yoga. Pernah gak moder jadi backgroundnya gitu? Ada ya. Kalau gitu aku mau ikut boleh gak? Boleh banget. Kalau belum pernah sekarang coba dilatih dia. Mereka mau mengeluarkan susu babi. Buat ini nih, buat motivasi nih. Parkour Jakarta, dia yang setelah ikut parkour berat kurang 15 kilo. Oh gak masalah. Aku motivasi dong, motivasi. Jadi ada aspeknya juga. Jadi tujuannya adalah untuk ngurusin badan juga bisa. Untuk bikin badan jadi coba tuh gitu. Lihat ini gak bisa kerja. Aku mau kembali aku. Kenapa? Ngeri ngebayangin dia lompat. Tapi kalau ini kok tetap buncit ya? Ya itu uniknya, nggak masalah kalau badan kita gede atau badan kita kurus. Karena masing-masing punya cara. Nggak takut akan ketinggian itu antara tadi itu tinggi banget. Biasanya kalau misalnya tinggi itu kan kita pusing selalu. Jatuh dulu kan? Kita latih gimana cara kita ngalahin rasa takut kita. Jadi ala-ala Spiderman ya sebenarnya ini ya. Iya. Aku pengen nyobain hal yang paling mudah apa? Nanti aja, nyobanya nanti aja. Kita jangan sekarang. Kita lihat dulu yang satu ini ya. Kami jenimu. Hati Manisa. Sekarang kita lihat bahwa tangannya ini.